terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Partai Perindo selalu berkomitmen memberikan yang terbaik sebagai upaya mensejahterakan Indonesia. Tidak hanya Jakarta, kali ini Partai Perindo turut hadir di Boyolali, Jawa Tengah dan Kabupaten Merangin, Jambi. Partai Perindo hadir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami musibah kebakaran di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bantuan yang diberikan berupa 200 paket beras, selimut, mie instan, baju layak pakai, dan air mineral. Tentunya mudah-mudahan harapan kita adalah dengan datangnya Kartini Perindo kemari bisa sedikit menyembuhkan luka dan memberikan semangat dengan doa dan cinta untuk warga dan masyarakat korban kebakaran. Atas nama warga, terima kasih banyak. Sangat terima kasih banyak atas bantuannya. Memang ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kami. Di Boyolali, Jawa Tengah, Partai Perindo ikut berpartisipasi dalam ritual bersih dusun di Desa Sranten Karanggede di Boyolali, Jawa Tengah. Ritual ini merupakan rasa syukur warga kepada Sang Pencipta. Di sinilah ajang silaturahmi yang barangkali patut dikembangkan dan ini akan menjadikan suatu budaya. Kita ini berkumpul untuk mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga dalam hal ini kita merasa syukur telah diberikan kenikmatan. Sementara itu, 5 pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Partai Perindo menerima gerobak gratis. Dan kami memang melalui DPP fokus untuk membina kawan-kawan UMKM ini supaya berkembang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bukti nyata bantuan gerobak Partai Perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.